Apakah itu azola? Okey, azola ni mengikut definisinya dia merupakan satu tumbuhan hijau yang terapung di atas permukaan air. Dan mempunyai banyak khasiat yang tidak diketahui oleh ramai. Okey. Dia mempunyai kandungan protein yang tinggi setanding dengan dedak. Iaitu sebanyak 25% sehingga 30% kandungan protein. Jadi jadi yang kat depan nilah azola ini yang terapung ni. Kalau kita boleh tengok tak boleh sini, nak kena ni saya tunjuk yang ini. Ini dia. Kalau boleh kamera boleh zoom. Ini azola. Proses penanamannya bagaimana? Cara penanamannya, okey, dia ada banyak cara. Okey, contoh macam azola ni, kita hanya perlu ambil daun-daun ni, dan kita campak dalam air. Jadi kita kalau nak buat nanti tunjuk. Okey, kita tunjuk cara dia. Ini masak-masak hari ini kita ada segmen ni. Okey. Kita tahu azola ni tinggi kandungan protein. Okay. Jadi ia bagus untuk dijadikan makanan hewan ternakan. Sebagai contoh, ayam, itik, lembu, kambing dan ikan. Okey. Dan azola juga selain daripada penternakan, ia juga bagus untuk sektor perikanan. Macam ikan tadi. Dan dia juga bagus untuk sektor pertanian. Okey. Contoh dalam pertanian, kita boleh ambil azola ni, kita letak dekat pokok-pokok yang kita tunjuk. Dan azola ni akan mengikat kandungan nitrogen dekat udara dan menyebabkan tumbuhan ni tumbuh lebih segar. Dia akan cepat untuk membiaklah tumbuhan ni. Contoh kalau kita bagi dekat negeri China, dekat negara China kan, mereka telah menggunakan kombinasi azola ni dengan penanaman padi supaya tanaman padi mereka tumbuh lebih cepat dan segar. Sumber ni datang daripada mana? Okey, sumbernya ada yang kata sumber asalnya daripada Vietnam. Okey, tapi di Malaysia kita juga boleh dapatnya di tempat-tempat yang sukar seperti hutan, di tepi-tepian sungai dan di kawasan sawah padi. Mungkin kita pernah nampak sebelum ni tapi kita tak sedar. Tahu. Kita tak tahu yang akan lumut ke. Kita tak tahu dia punya khasiat dia tinggi. Jadi azola ni dia ada pelbagai jenis kalau kita tahulah di seluruh dunia ni. Adakah hanya jenis ini saja yang bersesuaian untuk dijadikan makanan kepada haiwan ni? Azola ni dia ada banyak jenis. Yang setahu saya ada 7 jenis azola. Okay, yang di Asia Tenggara kita pakai azola jenis macam inilah. Okey, azola jenis macam ni. Okay. Kita tengok. Yang ini asalnya kita ambil daripada USM dan mengikut panduan daripada prof saya. Dia kata dia ambil ini pun daripada penternak-penternak daripada tempatanlah dekat Malaysia juga. Okey. Faham. Jadi mungkin lap dia tak. Jadi azola yang kita nampak dekat sini adalah azola yang kita kata mentah lah, masih raw dekat atas. Tapi azola ni juga boleh dikeringkan dan dijadikan sebagai baja. Sebab kan kita tak ada lembu tadi itu nak tunjukkan makan. Mungkin kita boleh tunjuk dekat demo dekat pokok ni lah. Kalau boleh tengok dekat pokok ni. Ini pokok cili apa? Cili. Biar dia dekat. Puan. Puan. Nak cerita azola kan, nak cerita pokok-pokok. Okay. Saya gunakan lebihan azola tadi pada pokok Royal Black. Cili lah, cili maksudnya. Jadi lebihan yang daripada azola ni tadi, saya akan masukkan dalam ni. Campurkan, jadi dia punya... Ambil bawah. Tanah akan menjadi lebih subur. Ya, sebab dia mengikat nitrogen tadi. Kering ataupun memang secara segar begini? Memang boleh. Boleh. Nak kering boleh, nak segar pun boleh. Okay. Pasal apa yang ni yang sebenarnya, selain daripada kita buat cara basah macam ni, tetapi kita juga boleh jadikan azola ni sebagai kompos, baja kompos. Okay. Yang kita boleh campurkan media lain. Contoh daun-daun yang gugur ni, daun-daun yang berguguran tu kita timpunkan, sisa-sisa makanan kita timpunkan dan kita masukkan dalam bekas untuk kita jadikan kompos. Okay. Kompos itu sesuai dan kita boleh recycle baik semula kompos tu untuk kita gunakan dari segi penyediaan azola. Simple. Tunjuk. Okay, silakan. Jadi cuma macam yang ini kita gunakan ini baja kompos yang kita gunakan dan itu azola. Jadi kompos ini campuran apa? Okey. Ini yang lebihan-lebihan barang dapur tadi. Sayur-sayur, daun-daun kering. Jadi komposkan. Boleh juga tinja ayam, tapi tinja ayam tu dia sebenarnya tak boleh terus letak. Dia kena ada rawat dulu. Kalau kita guna kat dapur kan banyak apa sisa-sisa dapur. Jadi kita akan mendapkan jadi jadikan dia baja kompos. Jadi kita perlukan air. Air yang dalam bekas takungan sebenarnya tak kisah. Bekas besar mana pun tak kisah. Tapi lagi cantik kalau dia punya permukaan luas. Tak perlu tinggi tapi permukaan dia luas. Jadi air masukkan lebih kurang 1/4 saja.
Kemudian kita masukkan sedikit baja kompos. Oh, maksud dalam air untuk menanam, untuk menyemai. Kalau kita tengok azolla ini memang perlukan baja kompos. Kalau kita tengok azolla ini bawah dia ada akar tau. Bawah dia ada akar. Okey. Jadi akar ni akan menyerap nutrien daripada kompos tersebut. Baja kompos. Okey. Boleh boleh campakkan dia. Okey. Sudah sampai saya tak campak terus tadi. Tak hidup azolla saya. Hidup. Baju dia masuk kemas. Tapi ini tak jadi subuhlah. Fakta menarik tentang azolla ni, contoh saya ambil segenggam ni. Contohlah saya ambil 500 gram, kita letak dalam satu takungan, dia akan membiak sebanyak 2 kali ganda dalam masa 3 hingga 10 hari. Ya betul. Masuk ni pun dia punya tu jangan banyak. Sebab tempoh kan tadi 2 hingga 10 hari kan dia cepat biar. Jadi masukkan jangan melebihi 50% daripada bekas ni. Kalau nak masuk banyak sebenarnya boleh. Tapi nanti kita bantutkan dia punya pengembangan dulu lah. Jadi, macam ini yang dah di, yang dah siap. Yang dah siap. Boleh, boleh, boleh. Ada akar-akar yang sekali. Okay. Jadi yang akar ni, dia boleh putus tau. Sebab tu saya ambil akar tu, saya masukkan dalam pokok saya. Okey, faham. Cara tak langsung, azolla ni merupakan satu sumber pendapatan kepada masyarakat. Di mana jangka masa tanaman tu antara kita semai antara 3 hingga 10 hari. Berarti pusingan tu 3 hingga 10 hari dia dah dapat mengeluarkan satu pendapatan yang boleh dijual untuk ternak, untuk pengusaha-pengusaha ternakan ataupun kepada sesiapa yang berminat untuk buat projek ni. Jadi pada saya ini adalah satu sumber pendapatan kepada semua masyarakat di Malaysia ni, dan saya berharaplah agar ramai lagi anak-anak kita merebut peluang untuk mengusahakan azolla. Industri azolla ni sekarang, adakah mungkin kita punya azolla di Malaysia ni telah diekspor ke luar negara ke atau bagaimana? Kalau buat masa sekarang ni, kita masih di Malaysia sekarang ni masih belum cukup lagi. Oh, belum cukup. Belum cukup lagi kerana tak ramai yang usahakan. Kalau kita lihat di Indonesia dia ada, cuma jangan confuse pasal ada yang macam azolla tapi bukan azolla. Yang itu untuk makan itik. Dan kalau bagi mereka yang musuhkan itik, mana ini memang baiklah untuk makanan kerana dia dapat menghasilkan telur yang lebih banyak, kerana protein tinggi kan. Jadi kalau kita lihat macam yang kami akan cuba membiakkan dia dengan mengajak rakan-rakan yang lain untuk buat tanaman ni, kerana tanaman ini memang terlalu cepat dan pulangan dia lebih pantas. Dan kos dia pun kurang. Semasa dituai dan digunakan untuk menjadi kembaja, menjadi makanan binatang, akar ini dibuang ataupun tidak? Tak buang. Tak. Kena buang. Oh, kena buang. Sebab dia sebenarnya tak ada. Maksud saya buang pergi kat pokok. Buang tu. Gunakan 100% apa yang dibiarkan di situ. Termasuk air yang lebihan tadi kan, kalau kita dah guna, air ni kita boleh buat siram. Boleh buat siram. Okay. Dan di hadapan saya sekarang ni, daripada tadi bunyi lompat-lompat ni adalah ikan keli. Ada dua ekor. Dua ekor kat sana. Boleh. Kita nak tunjukkan bahawa azolla ini juga boleh dijadikan makanan haiwan ternakan. Bismillah. Dan di studio kita bawa ikan keli. Saya bawa. Bekasnya besar. Pasal ni air kurang, cuma dia mungkin dia tak dapat anu kan. Okey. Dia makan. Dari segi penjimatan dia, lapa, menggunakan dedak kan? Biasa dan juga makanan biasa untuk binatang. Kalau comparison harga bagaimana? Kalau hasil daripada kajian yang telah dibuat oleh USF sendiri, iaitu Profesor Hakimi, dia melihat bahawa azolla ni boleh menyebabkan penjimatan sebanyak 60% kandungan dedak. 60% kandungan dedak dapat dijimatkan. So macam selalu orang yang ternak haiwan dia akan beli dedak kan secara harian. So selepas ni mereka boleh menjimat sebanyak 60%. So azolla ni dilihat sebagai satu penjimatan yang banyak dan kita boleh pasarkan dekat orang-orang kampung untuk buat sama-sama. Setakat ni kita dah buat satu, kita panggil rumah azolla di rumah Haji Patah Abidin. Dan dalam tu kita ada macam bekas macam ni ada lebih kurang 80 bekas. Kita biarkan. Jadi azolla ni sensitiviti dia macam mana? Mungkin dari segi cuaca ataupun lighting macam mana? Dia azolla ni sebenarnya dia perlukan cahaya matahari. Perlukan cahaya matahari. Tetapi dia tidak boleh kena air yang terlalu banyak pasal dia akan berubah dari segi kandungan baja dalam tanah ni pemakanan. Jadi sebab tu macam yang apa yang kami buat ya untuk mengawal tu, kita buatkan rumah azolla macam kita tengok tadi awal tu kan. Jadi kalau siapa yang nak tengok macam mana kita buat, datanglah
Tempat kami di Felda Kuih Batu je. Kampung okay. Felda Kuih Batu. Peluang untuk dikomersialkan bagaimana? Setakat ini kami daripada Azola USM telah bekerjasama dengan beberapa agensi kerajaan negeri dan agensi swasta untuk menyalurkan Azola yang diusahakan oleh penduduk kampung kepada mereka. Maka dari sini penduduk kampung dapat membuat menjana pendapatan lebihan hanya daripada rumah. Rumah Azola, kos pembinaannya bagaimana? Sebenarnya tak perlu sangat. Tak wajib lah senang cakap kata rumah Azola tu. Boleh buat kuasa terdedah saja. Sebab yang penting kontrol, ada cahaya matahari. Cahaya matahari kena kontrol. Dia tak air terik sangat. Dan tidak hujan. Kalau hujan je. Pasal yang kita buat tu pasal kita nak elakkan jangan sampai hujan. Kalau kita tengok di skrin ni, macam ni contoh dia. Contoh tempat penanaman ini je. Ini di mana? Ini di Felda Kuih Batu, di rumah saya. Rumah Azola. Rumah Azola ni tak luas. Yang ini kita buat ni hanya saiz 20x30 je, tak besar. Kecil saja. Tetapi kita buat rak tu untuk kita menyewakan space dan kita boleh letak banyak lagi lah. Dan tujuan pertama pasal kita nak jadikan dia sebagai benih, itu yang kita kontrol dia supaya tak ada serangan serangga dan apa kan. Jadi bila kita bekalkan kepada mereka-mereka yang berminat, dia apa dapat yang benih yang terbaik. Itu sebab tu kita ada buat rumah untuk Azola. Menarik, itu adalah perkongsian sains dan teknologi, inovasi kita dalam kita mungkin memberi penjimatan. Betul. Dan ini sebenarnya memberi peluang kepada anak-anak muda di sana yang ingin berniaga tapi mungkin ada kekangan dari segi keuangan. Ini merupakan cara yang terbaik sebenarnya sebab kosnya rendah, mudah pula untuk ditanam dan kita ada demand sekarang ini. Demand melebihi daripada supply. Betul. Jadi itu sangat pentinglah di sini. Dan terima kasih kepada kesemua tetamu kita berkongsi kepada kita bagaimana untuk kita baja pokok tanam Azola dan juga bagi makan ikan.